Hello guys, hari ini kita bertemu lagi di sini dan mau ketawa? Tidak. Oke, si Gedupa sedang ketawa sekarang dan kita biarkan dia ketawa. Saya mau buat tumpi yang sudah semestinya diperbuat daripada tepung. Kamu boleh guna apa-apa tepung, yang penting jangan tepung kanji, kan? Iya, tepung gandum lah. Tepung gandum lah ya sesuai. And then kita kena ada telur. Tadi ada butter. Ada butter. Dan ada air. Macam mana mau buat tumpi kalau tidak air? Oke. Dan sedikit garam. Dan kita harus masukkan sedikit garam. Iya. Tapi kali ini kan hari ini semua bersopan, bolehkah? Tim, tapi hari kali ini kita macam sikit-sikit lah. Ya, hari ini saya mau buat tumpi. Ada tepung, garam, telur. Oke. Mbak, kasih masuk dulu sikit nih. Kejap. Yang penting. Pak, tangan saya tersentuh kerusi. Oke, ini bahan dia. Sebenarnya kami mau buat tumpi, tapi ini kali saya mau tumpi dia macam roti canai. Kalau gulung nih, Tim, kok. Ini tumpi datin kau macam kasih guna cawan lagi, kasih lurus. Ha, hebat kah? Buat. Saya suka banget sebenarnya konten di dapur ini. Saya suka. Masuk. Itu dia. Lama sudah saya tidak buat tumpi ini. Oke. Skip ya. Pelan itu dia guna butter. Saya tenakan mensebatikan butter itu, Jose. Keras loh. Boleh tuh, kuat-kuat ya. Baru keluar dari ice box. Sebati sudah kan, Tim? Iya. Baru kita masukkan telur satu biji. Wow, campur dia terus guys. Nah, kasih campur deh. Biar ini garam sedikitin. Ya sudah, masih batikan lah. Kasih sebati dia, kasih jadi dough. Gitu je. Agak simple lah nih, ya kan, jam sedap itu nih. Sedap. Jadi yang ini nih setelah hidup lagi tuh butter tuh kan. Air ting. Ku berdoa. Skip ya tuh. Terus berdoa. Air lagi. Sabarin dong. Oke, kita akan jadikan dia sampai jadi dough. Oke, sekarang Siatin sudah letak di sana. Dia mau kasih jadi dough sudah nih. Lepas itu ma goreng dan minum bersama kopi. Iya. Kudung. Oi. Kudung. Oke, sekarang nih saya kasih jadi dia dough betul-betul. Oke, kamu tunggu ah. Yo, siap sudah di ulinya? Iya, siap sudah. So, kita ambil sedikit. Ada sudah sebut tadi, Nina. Inilah, beginilah cara dia. Kita tinggal dulu macam mana hasil tangan semandak Sabah nih. Ya, ini bikin uli saya. Galas saja, teh ada bikin uli yang sebenar. Ini kita kering-kering ya masak dia nih. Ya.
untuk minum-minum petang ba guys? Iya ba guys, aku pun udah tau apa nih resepi, resepi tira nama lah tajuk dia. Wow, no, wow, sama siyo ko siya kan? Mantap ya, yeah. Ulang lah ini proses sampai habis itu. Ya, tapi ada tepung. Biarlah itu. Oke. Okay. Like this. Inilah akan menjadi kudapan petang kami hari ini. Oke, okay, kamu tunggu sampai siaplah. Oke, okay, siap sudah. Tada. Sekarang saya mau goreng tanpa minyak. Lepas itu saya minum dengan makan dengan susu dan minum CEO Cafe. Mari. Meninggalkanmu walau tanpa kerelaan, yang nyata kau tidak berubah. Honesty baby. Oke, saya masak dulu dan kalau sudah siap nanti kita makan sama-sama, oke? Kamu tunggu di video sajalah, saya sudah makan. So, inilah hasil masakan saya, masakan simple-simple, tumpi, dan saya akan makan bersama dengan susu, banyak kan? Terbanyak tadi. Dan seperti yang saya cakap tadi, macam yang saya cakap tadi, saya akan minum bersama dengan CEO Cafe, kopi yang paling sedap di dunia dan boleh jana income. Hai, paling sedap lah. Iya. Oke. Okay. Cepat. Tapi, ini tidak gula, ini ada gula. Saya kasih campur lah, sebab dia sangat sedap. Dan untuk pengetahuan kamu, ini kopi hebat sebab dia ada plain 111. Dimana oh, kalau kamu dapat minum satu kutak sahaja, dan kamu bawa kawan orang satu bulan. Satu bulan dan beli juga satu kopi, satu kotak lah. Dan dia pun buat benda yang sama dan dibawa dia buat benda yang sama. Kalau dalam masa setahun, akan dapat berapa, Din? 12.280. Kalau kamu tidak percaya, kamu try dulu, kasih jalan itu business plan. Oke. Okay. Kita try. Wow, paling saya suka nih makanan nih. Paling budget dan paling sedap. Coba kerasa juga. Oh itu. Wow, luar biasa guys, luar biasa. Daripada tidak, dari tidak apa-apa jadi ada apa-apa, Den. Ini ada tumpi si Atin yang dimasak begitu lalu bersama dengan CEO Cafe. Iya, yeah. Minuman paling sedap. Oke lah. Oke, okay. Bye. Bye, thank you karena menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe.